bikin tempat untuk lukisan terkecil sedunia. Oke, tonton sampai habis. Ini foto siapa, guys? Nah, aku bikinnya pakai korek api yang dari kayu kayak gini. Terus aku ilangin buat yang item-itemnya itu. Aku susun 3 berjejer kayak gini biar membentuk. Itu namanya easel sebenarnya. Habis itu aku lem Korea ini dan tinggal kita pasang-pasang kayak gini aja. Ini tuh gampang banget dan bisa kalian coba di rumah. Kira-kira nih kalau easelnya segini, lukisannya kira-kira seberapa ya? Jangan lupa komen dan subscribe.